Erfurt Kembang Kuning merupakan salah satu dari 7 Erfurt yang ada di Indonesia. Erfurt yang pertama adalah Erfurt Mentang Pulau yang berada di wilayah Jakarta. Erfurt yang kedua adalah Erfurt Ancol. Erfurt yang ketiga adalah Erfurt Pandu yang berada di wilayah Bandung. Erfurt yang keempat adalah Erfurt Lewi Gajah yang berada di daerah Cimahi. Erfurt yang kelima adalah Erfurt Kalibanteng yang berada di daerah Semarang. Erfurt yang keenam adalah Erfurt Candi yang berada di daerah Semarang. Dan Erfurt yang ketujuh adalah Erfurt Kembang Kuning yang berada di wilayah Surabaya. Sebelumnya ada 22 Erfurt di Nusantara ini yang kemudian di dalam pemerintahan zaman Pak Harto itu diciutkan menjadi 7. Sehingga dari beberapa Erfurt yang lain, misalnya dari Balikpapan, dari Kalimantan, dan dari beberapa tempat yang lain itu dipindah kemari. Sehingga sekarang yang berada di sini lebih kurang 5.000 makam. Erfurt Kembang Kuning merupakan kompleks pemakaman milik Kerajaan Belanda untuk menghormati personil Angkatan Laut yang gugur di Laut Jawa. Pemakaman ini dibangun pada tahun 1945. Dan untuk mengenang peristiwa tersebut, maka dibuatlah sebuah monumen untuk menghormati para korban Angkatan Laut Belanda. Salah satunya terdapat monumen Karel Doorman yang dirancang oleh arsitek Zeddy. Monumen ini diresmikan pada tanggal 7 Mei 1954. Banyak angkatan laut Belanda yang disemayamkan di Erfurt ini. Dan untuk menghormati juga Laksamana Karel Doorman waktu itu yang pada tanggal 27 Februari 1942 beliau itu membawa armada Angkatan Laut Belanda dan beberapa kapal yang lain, kapal Amerika dan Australia itu mencegah Jepang masuk ke Indonesia ini. Jelasnya ke Jawa ya, nah, tetapi di dalam pertempuran itu Jepang lebih unggul, sehingga armada Karel Doorman itu dilumpuhkan oleh Jepang. Armada yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman itu dilumpuhkan oleh armada Angkatan Laut Jepang pada tanggal 27 Februari 1942. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Februari 1942.
Belanda berusaha menghadang Jepang yang ingin masuk ke wilayah Pulau Jawa. Peristiwa dalam perang yang terjadi pada tanggal 27 Februari 1942, korban yang jasadnya tidak diketahui dalam perang kemudian diabadikan dalam di sini tercantum 356 nama para prajurit Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan para karyawan Government Marine yang dimiliterisasi. Pada jalan setapak utama berdiri beberapa monumen yang disebut Marinus Herrenblatt dan monumen untuk Dinas Penerbangan Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Di depan monumen Karel Doorman terdapat sebuah tugu peringatan atau yang disebut tombe untuk para pelaut yang tidak dikenal. Makam-makam Erfurt yang ada di Indonesia dikelola langsung oleh Netherlands Graves Foundation atau yang disebut juga dengan OGF. Yayasan ini berumur hampir 70 tahun. Bagi keluarga korban yang ingin berziarah, diizinkan berkunjung setelah mendapatkan izin dari OVS. Namun, Erfurt Kembang Kuning ini dibuka untuk umum setiap tanggal 27 Februari dalam rangka memperingati pertempuran Laut Jawa dan tiap 4 Mei untuk memperingati arwah-arwah yang telah meninggal dalam peperangan di Laut Jawa. Thank you.